Pasangan bakal calon Presiden Anies Baswedan bersama bakal calon Wakil Presiden, Muhaimin Iskandar berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya Sabtu sore. Kedatangan keduanya mendapat sambutan dari masyarakat dan para pedagang, bahkan warga saling berdesakan saat melihat Anies dan Cak Imin berjalan menuju komplek pemakaman. Keduanya terus berjalan sambil sesekali melemparkan senyum dan menyapa warga yang ada di lokasi jalan menuju makam. Setelah sampai ke pintu masuk makam, pasangan bakal Capres dan Cawapres ini langsung mengambil tempat di depan makam Sunan Ampel bersama para kiai dan langsung berdoa bersama. Menurut Cak Imin, kedatangannya mereka berdua ini datang ke makam Sunan Ampel merupakan wali tertua yang memiliki anak para pejuang Islam di Indonesia. Kedatangannya di makam Sunan Ampel ini juga untuk mencari berkah sekaligus tawasul yang salah satunya mewarisi jejak perjuangan dari Sunan Ampel. Jadi gak ada agenda untuk ketemu Pak Yani ya? Berdoa, mencari berkah dari Sunan Ampel, sekaligus tawasul. Tur di Wali Songo sendiri dilakukan oleh Muhaimin Iskandar bersama rombongan PKB berkeliling ziarah ke makam para wali yang berada di Cirebon hingga Surabaya. Sehingga di makam Sunan Ampel ini merupakan yang terakhir dan di makam Sunan Ampel ini bersama bakal calon Presiden Anies Baswedan.